Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita menggerebek soundnya miliknya Mas Nizar dulur-dulur ya. Yang dulu pernah kita review tapi belum upgrade, sekarang sudah menambah jadi full upgrade ya teman-teman. Di sini posisinya Mas Rizal masih loading ya, jadi otomatis masih diinstalasi untuk perkabelannya. Kita tunggu saja sambil kita review tipis-tipis dan kita tanyakan. Ndi wong emang? Oh, masih ambil power dulu-dulur ya. Spek minimalis mini. Tapi horek. Itu ada soundnya miliknya Mas Bintang dulur yang pernah kita review. Nah, itu dia Mas Nizarnya. Lagi ambil power toh Mas? Sambil tanya-tanya Mas ya. Biar reviewnya bisa lebih cepat. Oke, bisa sambil sampean instalasi tidak apa-apa. Di sini untuk yang atas ini model box apa Mas ini? Custom. Custom. Bikinan siapa? Sendiri. Bikinan sendiri dulur ya. Ada tweeter speaker aktifnya Mas ya, dan speaker 3 inci. Kayaknya polosan Mas ya ini. Polosan. Dan yang bawahnya di sini ada box model apa yang ini? Model custom. Model custom bikinan sendiri tentunya ya. Bikinan sendiri dulur. Untuk speakernya 4 inci mereknya apa Mas? Polosan. Polosan. Ini iki. Ini kok unik Mas, ini teksturnya pakai apa ini Mas? Semen dan pasir. Semen dan pasir. Dicor niki boke. Ngeri dulur. Bangunan saja juga dicor, tapi sound juga dicor Mas ya. Gen roso, gen awet. Ini mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Mungkin ini hasil eksperimen Mas ya. Hasil eksperimen. Masih percobaan. Masih percobaan dulur, katanya Mas Nizar. Atau yang ini untuk middle-annya ini juga kedepannya akan dibuat tekstur seperti ini. Sangat kreatif ya dulur. Menjadi kuat Mas ya, lebih keras ya. Tentunya lebih awet kedepannya. Kita lanjut untuk bawahnya ini untuk subwoofer toh Mas. Pakai speaker berapa inci? 6 inci. Yang ini merek apa? Kurva 618. Kurva 618 yang itu. Elson tipenya? Oh, tidak ada. Polosan. Hanya mereknya saja Elson. Ini box model apa Mas yang ini? SPL custom. Ngono kae dulur. Oke, masuk juga. Semua ini boxnya bikinan sendiri ya Mas ya? Yang ini buatannya apa? Yang bawah. Ini sudah pakai spikon dulur untuk yang bawah ya, paling bawah. Yang atas pakai soket DC Mas ya. Sangat kreatif dulur. Jadi full instalasi perkabelan. Oke, kita lanjut bagian power. Oke Mas Bro, kita lanjut. Di sini ada powernya ya. Ada power untuk menghandle box yang kita review tadi. Ini yang atas untuk middle ya Mas. Untuk middle. Oh, subwoofer. Pakai kit dari TPA 3118 dulur. Ini rakit sendiri Mas ya? Iya. Rakit sendiri. Ini berarti bukan pakai adaptor ya? Pakai trafo dulur. 2 ampere Excel. Masuk. Jadi tidak usah pakai adaptor Mas ya. Oke. Untuk yang bawahnya ini untuk mid high-nya. Iya. Pakai kit apa ini? TDA 2003. TDA 2003. Rakitan siapa? Sendiri. Bisa dibuka toh Mas? Bisa. Oh, bisa. Sangat simpel dulur ya, minimalis. Ini ada tune control TDA 2003. Kok 2 trafo Mas ini? Satu untuk power, satu untuk tune control. Oh, satu untuk power, satu untuk tune control. Ini TDA 2003-nya. Ya. Yang ini tune control. Ditutup lagi Mas. Untuk kelistrikan pakai berapa watt ini? 450. Oke Mas, bisa dilanjut instalasinya. Ini pakai jack 4 channel ya Mas ya? 4 channel. Oke, masuk. Simple, minimalis.
Iki speknya kelas kamar apa kelas rumahan, Mas? Rumahan. Rumahan. Masuk dulur. Oke, Mas Nizar, di sini sudah siap dicek sound kan ya? Tadi sudah di review ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk spesifikasinya, monggo langsung saja DJ-nya pakai lagu judulnya DJ Manuk Dadali. Kipli BDL Mas ya ini. Mantap dulur ya, tanpa mixer sudah bisa cek sound Mas ya. Ngeri ngeri ngeri. Oke, lanjut kita pakai lagu dangdut. Oke, Mas Nizar sudah siap, langsung saja. Oke Mas Nizar sudah selesai ya untuk DJ dan dangdutnya. Sangat mantap sekali teman-teman ya. Spek minimalis tentunya sudah cukup untuk kelas rumahan Mas ya. Oke. Di sini kira-kira sampean bangun sound seperti ini tuh menghabiskan dana berapa? 800 ribuan kurang lebih ya teman-teman ya. Mantap sekali. Simple, minimalis, kelas rumahan sudah cukup. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Semoga bisa terinspirasi dari soundnya miliknya Mas Nizar yang umurnya masih kelas 6 Mas ya. SMP. Wah, arep 3 SMP. Wah, 3 SMP. Tak kira lek koncone Mas Bintang. Oh, berarti mau kelas 3 SMP Mas ya. Oh, seperti itu. Umur 14 tahun. Seperti ini teman-teman ya. Sekian dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita akan berjumpa pada review sound selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to DJ
Sifli BDR Support SM Official.